main game di HP Vivo sambil buka aplikasi lain atau nonton video TikTok atau snack video. Jadi gimana, bisa atau enggak? Jawabannya bisa banget. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkannya pada Vivo, teman-teman. Yang belum tahu bisa tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham dan bisa menerapkannya pada Vivo kalian. Yang pertama, di sini kalian masuk ke pengaturan pada Vivo masing-masing. Setelah itu kalian scroll ke bawah, akan menemukan fitur mode game ultra. Masing-masing ini sudah memiliki Android 10, 11, 12 ya. Oke, yang ini teman-teman, kita klik, kita aktifkan, dan kita aktifkan seperti ini. Oke, di bagian di sini ada 3 game punya saya ya. Jadi di sini kalian ini skip, skip, dan di sini skip ya. Kita klik ini, lalu kita klik tambah ya, seperti ini. Tambah seperti ini. Oke, tambah game. Nah, di sini kalian tambahkan aplikasi TikTok ataupun snack video lah. Yang mana ya? Nah, ataupun Shopee udah ada ya, Shopee Video. Jadi setelah itu di sini kita akan kembali keluar aja dari aplikasi, masuk ke quick setting. Nah, otomatis sudah ada mode game ultra. Jadi teman-teman, di sini kalian harus masuk ke salah satu game yang tadi saya contohkan dulu, game Mobile Legend ya. Saya juga suka game ini. Nah, ini ke Mobile Legend. Kita masuk dulu ke gamenya. Apakah berhasil cara ini atau tidak? Di video ini akan menentukan berhasilnya atau tidak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke gamenya. Tadi saya skip karena lama banget loadingnya tadi. Oke, di bagian ini kita harus menggerakkan sesuatu agar aplikasinya timbul di sini ya, tanpa kita keluar dari gamenya. Bagaimana caranya? Kita scroll ke atas dengan 3 jari. Kalian bisa membuka aplikasi TikTok. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalian bisa buka aplikasi TikTok ini. Nah, di sini saya sensor sedikit ya, nanti takutnya kena copyright ya teman-teman. Teman-teman lihat nih, aplikasi snack video juga sama. Kalian buka aja aplikasinya, akan muncul nanti di sebelah sini ya. Nah, karena di sini agak lemot apa saya teman-teman, jaringan saya ya, jadi sorry banget. Jadi begitulah teman-teman cara bermain game sambil menjalankan aplikasi atau membuka aplikasi snack video ataupun TikTok dan lainnya ya. Dan kita bisa bermain game sambil melihat-lihat video-video lain lah gitu. Nah, gimana teman-teman, keren bukan? Dan ini bisa kalian terapkan pada Vivo yang sudah memiliki Android 9 ataupun Android 11, 12 ya, dan memiliki support aplikasi di atas aplikasi lain. Oke teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa memberikan bermanfaat kepada teman-teman cara-cara seperti ini, agar teman-teman tahu apa yang teman-teman tahu ya. Nah, dengan 3 jari ke atas ya teman-teman. Kalian juga bisa buka Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.